Assalamualaikum, kembali lagi sama Checkin You. Yang sekarang Checkin You mau cerita tentang di Thailand. Tapi kali ini ke Thailandnya gak satu keluarga. Ini cukup papap aja yang kesini karena kerjaan ya. Tapi sayang kan kalau hotelnya gak dikasih tahu ke kalian, karena hotel ini rekomend yang mau jalan-jalan ke Bangkok. Yuk ikutin terus perjalanannya ya. Nama hotelnya yaitu Chatrium Hotel Riverside Bangkok. Nah, hotel ini dekat banget sama Asiatic. Tapi sebelum muter-muter ke Asiatic, kita mau kasih tahu dulu beberapa bagian yang ada di hotel ini. Yuk, pertama kita masuk di area lobby. Sebelum masuk kamar tentunya kita harus check-in dulu ya di lobby ini. Setelah check-in, kita dapat kunci di kamar 903. Tipe kamar ini yaitu one bedroom suite king bed city view dengan kisaran harga mulai dari 2 juta rupiah sampai dengan 3 juta rupiah. Saat kemarin booking yaitu 2 juta 116.000 rupiah per malam. Harga ini bisa berubah suatu waktu ya, jadi kalian harus selalu update harganya di aplikasi booking travel kesayangan kalian. Setelah dari area dapur, kita langsung menuju ke area ruang TV. Ini bagian ruang TV-nya. Ini pokoknya kamar luas banget. Jadinya kata saya nih yang gak diajakin. Ini khususnya untuk satu keluarga deh enaknya ya. Ada dapur, ada ruang TV. Kamarnya juga terpisah. Terus ada bathtub-nya juga. Pokoknya ini kamar lengkap banget. Hotelnya juga enak. Enaknya bawa keluarga ke sini, tapi sayangnya ini pas kerja. Ya, mungkin insyaallah kapan-kapan Checkin You balik lagi ke sini sepaket ya. Oke, lanjut dari ruang TV kita menuju untuk ke kamar mandi. Jadi sebelum masuk ke kamar tidur, kita melewati kamar mandi dulu. Nah, di kamar mandi ini amenitasnya cukup lengkap. Setelah itu kita langsung masuk ke area tempat tidur. Di area tempat tidur ini sudah ada TV juga, meja kerja, dan tempat tidur tentunya dengan ukuran king size. Setelah itu masih di area kamar mandi, ini kamar mandinya sudah ada bathtubnya dan bagian shower. Untuk wudu, di sini yang bagian showernya nggak bisa, jadi kalian kalau yang mau sholat dan wudunya di area bathtub ya. Di sini juga dapat free laundry untuk 3 potong pakaian. Untuk cara laundrynya, kalian isi form ini, setelah itu simpan di meja aja. Nanti langsung diambil sama bagian cleaning service-nya. Terus nanti sorenya pada saat sudah pulang kerja, pakaiannya sudah rapi, sudah wangi, dan sudah dikembalikan di kamar gitu. Dan sekarang kita langsung menuju restoran. Kita mau cari sarapan. Enggak kita sih ya, papap aja. Bukan kita, karena dia sendirian di sana. Ini restorannya. Untuk sarapan pagi di sini sebenarnya variatif semuanya, banyak banget menu makanannya. Tapi sayangnya nih belum ada sertifikat halalnya, jadi enggak bisa dicobain semua nih makanan yang ada di sini. Hanya ada beberapa aja yang bisa dimakan. Dan itu pun kalian harus nanya dulu ke chef-nya ini dimasaknya barengan sama yang non halal atau memang minyaknya terpisah. Jadi harus hati-hati gitu ya untuk yang muslim.
Nah, ini bagian luarnya yang sarapan bisa juga ke sini sambil sarapan, sambil menikmati pemandangan yang cantik seperti ini ya. Sekarang kita berada di taman. Ini samping restoran dan di sini juga ada dermaga untuk naik perahu. Ini gratis dari Hotel Chatriumnya. Kalian bisa naik perahu ini ke Ikon Siam. Jadi di sini naiknya. Ini sudah gratis dan waktunya sudah terjadwal ya. Sekarang kita menuju ke kolam renang. Ini bagian kolam renangnya. Kolam renang ini ada untuk anak-anak dan untuk dewasa. Dan di bagian sini ada handuk. Jadi kalian tidak perlu bawa handuk lagi dari kamar. Sudah sediakan handuk di sini. Masih di dekat area kolam renang, di bagian sini juga ada area tempat bermain untuk anak-anak. Malamnya, Papa dan teman-temannya ke Asiatik dengan cara naik bis atau bisa jalan kaki ke Asiatik dari Hotel Chatrium. Kalau jalan kaki sekitar 15 menitan, kalau naik bis ya bisa 5 menitan sudah sampai di sini. Di Asiatik ini selain ada restoran, di sini juga kalian bisa belanja untuk oleh-oleh. Di malam berikutnya, Papa dan teman-temannya mau nyobain ke Ikon Siam dengan perahu yang sudah disediakan sama Chatrium Hotel. Ini gratis dan naiknya itu di sekitar hotel atau di dermaganya. Oke, sudah sampai di Ikon Siamnya. Sekarang kita lanjut jalan-jalan ke dalam yuk, lihat-lihat yuk. Thank you.
Setelah keliling-keliling, kita langsung naik lagi ke perahu untuk pulang ke hotel. Oke, ini hari terakhir Papap di sana. Dan sebelum ke bandara, mereka mampir dulu ke masjid untuk sholat. Ini masjid yang ada di Thailand, di bagian luarnya. Dan mereka mau sholat duha dulu, setelah itu mereka langsung menuju ke bandara. Sekian review dari check-in you di Chatrium Hotel Riverside Bangkok. Jangan lupa like-nya, komen, share video ini, dan yang belum subscribe, ditunggu subscribe-nya ya. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Semoga review ini bisa menjadi referensi liburan buat kalian. Dadah, assalamualaikum.